nggak benar ya, maksudnya gini kan, apalagi kan itu kan katanya teman-teman dekatnya ya. Jadi kayak gini aja bang, semua itu kan ada sebab dan akibat kan. Jadi kayak you bisa selingkuh, saya juga bisa selingkuh ya, gitu bahasanya kayak, tapi kayak cuma just bercanda doang lah kayak gitu kan. Hanya kan banyak nih dalam rumah tangga itu kan ada yang ngetes suaminya dengan cara apa, ngetes suami bangga lah maksudnya, ya mengetesnya dengan ya udah simpel dekatnya aja gitu kan, mengetes bosannya dia cinta gak sih atau nggak sayang sama kita atau sibuk dulu kayak gitu sih. Ya logikanya aja kalau sibuk tuh ngapain orang deket kan. Iya udah cukup happy yang sekarang ya, menjadi wanita kuat itu ternyata adalah sebuah pilihan yang harus aku jalani sekarang. Jika hal ini terjadi dia nggak harus mengetes sama saya, tapi kita sih udah nangkep kayak rasa bosannya selama ini kan dia yang sekarang ini namanya dia ya kan. Jadi kayak pengen timbal balik warisan yang serang atau enggak nama buruk kayak Indonesia itu dapat buruknya lah dari kejadian ini kayak gitu, ternyata enggak juga kan, makanya jadi bumerang malah serang balik kayaknya kan. Tapi ya insya Allah mah itu yang namanya masa lalu ya gitu, harus kan udahlah masa lalu udah percaya di gitu, tahun ini kalau selam ya, apapun hal itu jangan misalnya jadi kayak jangan ada masalah lagi, mungkin masa rumah tangga saat itu kan kasihan kan, mungkin kita menjaga perasaan seseorang. Oke, ada pertanyaan, emang tidak ada komunikasi langsung antara Alvin dengan Raisa? Itu nggak ada, karena itu masih pakai perantara, karena Raisa menjaga perasaan dari kesalahan. Ya paling yang namanya kesal wajar kali ya, kesal wajar karena ini kan masalah ya, masalah rumah tangga yang biasa sama Alvin. Jadi kayak ngapain sih harus mau maksudnya kayak mau menjelaskan apa lagi, kayak gitu kan, sedangkan kan drama ini kan udah selesai harus ya kan sebelumnya. Juga di sini kan ada yang harus dijaga ya, pertama kan jaga perasaan, juga jaga kondisi di sini nanti lagi hamil kan. Karena pasti juga sangat menyayangkan ketika berita yang keluar, takutnya malah nanti dibahasin ke istri nanti yang lagi bulian netizen atau yang harus dihamil gitu kan. Sangat menyayangkan gitu kan, harusnya kan bisa berpikir panjang ya gitu kan. Jadi ya makanya saya dengan yang lain juga mau cepat berangkat untuk adalah kita memindahi lah masalah ini, saling memaafkan. Udah nggak ada lagi nih kedepannya insya Allah membeda apa misalnya masalah-masalah berikutnya gitu. Jadi yang penting udah intinya cuma kayak saling memaafkan aja gitu kan, ingat anak untuk tidak ada masalah lagi gitu kan, jangan melihat masalah enggak, jangan iri, jangan irah, jangan egois lah masing-masing, tapi lihat ke siapa di belakang. Udah tahu tapi dia nggak mau nanggepin, dia diam aja. Kenapa gini kan tadi baik lagi bahasanya pemberitaan yang keluar kan pasti lama dong merembet nih, apalagi ketika tidak ada satu atau pihak dekat yang klarifikasi ya kan, kan itu kan jadi sebuah masalah juga kan bagi kita juga, bagi mereka juga gitu. Terus juga mikirnya si anak sih sebenarnya, karena jati kita itu nggak akan hilang kan, jadi menyayangkan itu yang sampai malah jadi berkepanjangan. Pada hari itu mengucapkan tapi di Instagramnya. Kayaknya sih insya Allah ada ya, karena biar nggak berkepanjangan juga gitu kan. Jadi akan ada mungkin ya akan dibuat formal. Akan ada. Insya Allah akan ada. Iya, insya Allah akan ada. Ya, intinya lebih kayak ini sih poinnya, jangan menyerah atau jangan ngebuat keributan lagi di sosial media. Kami tim penasihat hukum sudah mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya pengalihan penahanan. Ya kami juga berharap supaya kepolisian Polda Jawa Timur menerima permohonan kami dan menangguhkan tahanannya Pak Ferry begitu. Kenapa kami mengajukan permohonan? Yang pertama, agar Pak Ferry bisa menjalin komunikasi untuk mengupayakan perdamaian. Sekali lagi kami tetap membuka pintu perdamaian karena bagaimanapun amanat undang-undang PKDRT adalah bagaimana mengedepankan restoratif justice atau keadilan restoratif. Bagaimana caranya? Tentu kedua belah pihak mengungkapkan keinginan masing-masing, duduk bersama mencari jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga ketika ditemukan jalan tengah bisa mencapai win-win solution. Lalu kemudian bagaimana kita mencapai keadilan restoratif tersebut. Kalau memang ada yang bisa mendamaikan atau paling tidak mencarikan jalan keluar atau
menyambungkan tali silaturahmi antara Pak Ferry dengan Ibu V, itu justru yang kami harapkan. Sehingga mereka berdua bisa langsung bertemu dan mengungkapkan isi hati masing-masing. Mungkin apa yang ingin diungkapkan, mungkin dari Bu V keinginannya seperti apa, lalu kemudian Pak Ferry sendiri juga keinginannya seperti apa, sehingga bisa menemukan titik tengah, lalu kemudian kalau memang tercapai perdamaian, bisa menuangkan itu dalam perdamaian, sehingga tercapai restoratif justice. Jadi kalau ditanya, mau nggak sih bertemu Pak Ferry dengan Ibu V? Sangat mau dan sangat itulah yang diinginkan oleh Pak Ferry, begitu loh. Dalam sebuah hubungan rumah tangga itu kan pasti ada kesalahan. Apa salahnya sih saling memaafkan dan saling memulai untuk meminta maaf, begitu loh. Karena dalam sebuah hubungan itu kan pasti selama 10 bulan pasti ada percekcokan kan begitu. Setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Ya sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalannya terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya, jadi saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya. Jangan hina saya. Jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh, saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Tapi dialah yang hampir merenggut nyawa saya. Dan dia tidak mengakui buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan. Dari darah yang pernah saya keluar. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya. Dan itu lebih mengecewakan hati saya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang punya inisiatif, itikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga saya. Saya diminta baik-baik. Diminta baik-baik sebagai perempuan. Untuk berkeluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah. Tidak ada satupun keluarganya yang meminta maaf atas perbuatan. Tapi saya tidak tahu. Ferry Irawan aja tidak pernah mengakui kesalahan. Sehat, alhamdulillah. Kan udah dijelasin sama mamanya. Ajam kebetulan nggak sendiri. Dia ada emaknya, ada banyak lah di rumah. Gitu. Jadi kalau pertumbuhan bisa jalannya seneng lah. Namanya juga orang tua. Cukup aku aja yang bisa meluapkan kesedihan, kegembiraan, kekangenan. Orang mau ngomong apa, oh bapaknya nggak pernah nengok. Bodoh amat gue. Yang penting gue tetap tanggung jawab. Percuma kita setiap hari ketemu juga. Kan kita juga harus lihat-lihat dulu, harus bisa menjaga privacy, ya kan? Privacy-nya dia juga harus dijaga, kita juga nggak bisa sembarangan tiba-tiba datang, kan harus kontak-kontak dulu, kan gitu. Jadi nanti ada saat. Aku udah bilang, dia masih anak-anak. Sekarang gue tanya, lu ingat umur berapa? Ya, 4 tahun atau 5 tahun? Nanti aja kalau udah umur 4 tahun, baru aku akan survive sama dia gitu. Kan nanti ada... Di umur 2 tahun lebih itu, Ajam bisa ada di tempat gua kan. Ya di situ aja ngalir. Sekarang masih anak-anak lah. Yang penting saya mah buat sekolahnya, gak lepas dari tanggung jawab. Ya kan, kemarin juga mamahnya ini buat sekolah Ajam. Oke, udah. Terus bulanan masih jalan. Udah. Kan Ajam juga masih belum pengen ketemu kali sama gua. Bukan salah paham, netizen itu seneng aja. Kalau orang tersiksa tuh seneng. Orang Indonesia, orang tersiksa itu senang. Jadi kalau orang membuat kesalahan sedikit, itu dibesar-besarkan. Itulah netizen di kita. Sebetulnya sedih, gitu. Kalau saya lihat seperti itu, sedih. Kalau saya boleh jujur, saya mau dihujat segimana juga monggo. Nggak ada ruginya buat saya. Justru saya untung banyak dari situ. Dosa saya berkurang. Jadi kalau kita mau bahas semua tentang perjalanan gue, ya capek lah. Mendingan konsen kerja buat anak-anak. Ya harus ada, namanya juga orang tua. Jangan lepas tanggung jawab lah.
namanya juga laki-laki, anak itu kan titipan, ya kan? Harus kita jaga sampai dia bisa bekerja sendiri seperti Iki, seperti Putri. Lo iya, setiap tanggal 5, ya kan? Tanggal 1 udah transfer, tanggal 3 udah transfer. Jadi itu udah kewajiban, takut nanti lupa, ya kan? Mendingan kita ya, sendiri yang ingat sama hal itu. Dalam bentuk di transfer kah? Atau transfer? Datang sekedar? Enggak, transfer. Di transfer. Kan tadi saya udah bilang. Enggak, tiba-tiba mau sekolah. Ini anak Ajam udah mau sekolah. Oh ya udah ya kan, sebagai bapaknya harus bertanggung jawab. Ya enggak gimana-gimana ya, kita mah sebagai orang tua doakan yang terbaik gitu ya. Aku sekarang bahagia, alhamdulillah, dengan anak-anak. Aku masih bertanggung jawab sama anak-anak. Terlepas itu, tidak ada urusan lagi sama siapa. Hati, ya jalanin aja lah. Jalanin aja, banyak pelajaran yang udah saya jalankan lah gitu kan. Jadi kalau untuk pasangan itu kan enggak bisa tiba-tiba gimana, harus mempelajari dulu satu sama lain lah. Jadi nikmatin aja dulu lah. Kan anak-anak juga masih, aku harus masih bekerja keras kan, Ajam sekolah kan, buat biayanya Ajam, belum Ferdi, belum Injan. Yang aku pikirin itu membiayai anak-anak gitu. Kalau untuk asmara aku sendiri ya jalan sendiri aja, ada yang mau syukur, nggak ada ya udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.